Oke, untuk pagi itu jangkrik 55. Tapi dibersihkan kepala sama kakinya yang belakang. Itu karena bahaya. Bahaya. Tapi jangkrik juga harus dikasih makan. Ini daun. Jangan dikasih etre. Daun kalau di sini bentis. Istilahnya bentis, daun bentis. Iya. Dikasih makan jangkrik itu sekitar mulai jam 6 itu sudah saya kasih makan, terus jam 8 itu mesti dibelajari mandi. Iya. Kroto, pemberian kroto itu ya dikasih setiap sore, tapi enggak setiap hari, seminggu 3 kali, 2 kali gitu. Nah, ini yang di sini ini khusus untuk yang trotol. Iya, trotol. Yang untuk pastol di mana? Di rumah satunya. Oh, di rumah satunya. Ya. Beda sama ini ya? Beda. Jaraknya jauh memang. Ya sekitar 3 kilo lah. Wah, sekitar 3 kilo. Jadi intinya nggak kedenger lah suara. Nggak kedenger. Murai batu dewasa itu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah di tempatnya khusus untuk burung yang udah pastol, Mas Yudan ya? Iya, dewasa juga ada. Dewasa juga ada. Iya. Ini burung umur berapa ini? Ini sekitar 11 bulan. 11 bulan. Iya. Nih teman-teman ya, ini burung siswa dari Mas Yudan. Nih teman-teman ya, blorok burungnya. Ini udah berapa bulan sekolah di tempatnya sampai nih? 8 bulan. 8 bulan? Iya, 8 bulan. Wah, 8 bulan nih teman-teman nih. Jadi yang punya ini kebetulan orang Tulungagung yang kerjanya di mana? Di luar negeri. Di luar negeri. Nah, ini burungnya dititipkan di sini teman-teman ya. Ada berapa burung dewasa yang di sini? Di sini sekitar 25. Sekitar 25-an ya? 25. Asik nih. Nah, Mas Yudan, kalau untuk menu dia ya, untuk hariannya kalau udah pastol gini apa biasanya? Tetap jangkrik pagi 5, siang 5, kroto itu seminggu 2 kali. Artinya tidak pakai settingan tinggi lah ya? Enggak. Oke, oke, oke. Yang ini umur berapa bulan nih, Mas? Ini sekitar 2 tahun. 2 tahunan ini ya. 2 tahun. Ini burung disekolahkan sampean itu dari mulai trotol atau gimana? Trotol di saya, terus umur 10 bulan diambil. Ambrol dikirim lagi, ini bulu baru. Oh, berarti ini burung sebenarnya sudah burung gantangan juga. Iya, udah ya, udah ditampilin sama orangnya. Sudah. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ini teman-teman ya, di tempatnya Mas Wildan juga kalau pakai setnya tetap set nggak tinggi juga ya, kalau kita lihat dari kotorannya sih masih makan fur lah, intinya seperti itu. Ini dari peternak mana ini, Mas Wildan? Trenggalek. Iya. Trenggalek. Nah, untuk menyatakan burung itu lulus, sudah lulus atau belum itu gimana tuh? Ya lagunya sudah ngunci. Oh gitu ya, jadi dia pokoknya udah ada lagu ngunci. Ya. Sampean luluskan? Iya, saya lulus. Gitu ya? Iya. Paling tidak yang punya burung itu tahu kalau
burungnya udah ada materi lah gitu ya. Iya, kalau ada materi itu baru lulus. Baru lulus. Ini asik nih teman-teman nih. Ini dari peternak mana nih, Mas? Trenggalek. Trenggalek ya. Asik, asik, asik. Oke, teman-teman, kalau ini yang tadi ya, yang burungnya itu blorok ini. Asik ini Mas Wildan ya, burung blorok ini ya. Asik. Ya. Ini apa materi yang udah kepantau nih burung? Cililin, gereja, labet, pas tembak, lengkap lah. Lengkap lah ya. Lengkap. Oke lah. Waduh, burungnya juga blorok ini, serem nih kan liatnya. Serem. Oke, Mas Wildan, untuk biaya sekolahan itu berapa SPP-nya, Mas? Per bulan itu 400.000. 400.000. Iya. Rata-rata kelulusan itu sekolah berapa bulan? Ada yang 5 bulan lulus, 6 bulan. Tapi gitu. Kadang yang pemilik itu ambilnya 8 bulan. Gitu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kalau udah menurut sampean sebenarnya udah waktunya lulus di burung itu. Kalau burung sudah terpantau ada ngunci materi, itu lulus sebenarnya ya? Lulus. Ya, kalau orangnya mau ngambil kapan itu terserah orangnya lah ya. Terserah. Tapi yang jelas standarnya untuk kelulusan, yang penting burungnya ada ngunci materi. Iya. Gitu. Oke, teman-teman ya, kalau untuk teman-teman mungkin yang sibuk ya, nggak bisa ngerawat burung dari trotol ya kan? Sedangkan teman-teman pengen punya materi yang bagus yang diawali dari trotolan, ya solusinya adalah sekolahan burung gitu teman-teman ya. Sekolahan burung ini kan udah banyak nih sekarang nih teman-teman ya, di mana-mana tuh udah ada. Nah, salah satunya ya Mas Wildan ini yang di Tulungagung nih teman-teman ya. Oke lah Mas Wildan, terima kasih ya. Sama-sama. Ini untuk Mas Wildan lah ya, pokoknya semangat terus lah ya, supaya nanti teman-teman juga yang pengen punya burung dengan materi yang bagus gitu kan, supaya teman-teman nanti dibantu lah ya. Karena juga banyak tuh teman-teman ya yang teman-teman kita itu pengen mencetak murai dari trotolan yang ada feeling dari produk siapa gitu ya, peternak mana gitu, pengen anakan itu jadi gacuan gitu kan ya. Akhirnya kan kalau nggak bisa menangani dari nol, teman-teman akhirnya kan ya paling nggak sekolah inilah yang jadi solusi gitu ya Mas ya. Iya, solusi. Oke lah. Oke lah Mas Wildan ya, makasih ya. Ya sama-sama, terima kasih sudah hadir. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.